Jadi begini, sejauh mana kebutuhan orang, kalau dangdut kita tidak bicara dangdutnya. Mungkin bicara musik secara umum, dangdut bukan bicara dangdutnya. Jadi apakah mungkin dakwah dibarengin dengan alat musik yang lainnya? Sebab begini, kalau sudah dangdut identik dengan goyang pinggul yang buka aurat, ya nggak benar yang demikian itu. Akan tapi kalau nuansa musik, bagaimana musiknya saja, itu pembahasan hukum musik. Setelah kita bahas hukum musik, kita pernah bahas musik, ada lima hal cara menghukumi musik, ya masih ingat di babnya. Harus tahu syairnya kayak apa, siapa yang menandungkannya, di mana, kemudian kapan waktunya, kemudian bicara tentang alatnya sendiri, alat, hukumnya alat seperti apa. Dikatakan kalau bukan dakbul fusak, bukan kebiasaannya orang fasik, tapi kalau alat itu dipakai orang baik sama orang fasik, maka nggak ada masalah. Tapi kalau alat itu, kapan dibunyikan alat itu, langsung kebayang mabuk, zina, maka nggak boleh. Tapi kalau alat musik itu adalah umum dipakai ini itu, dalam sebuah masyarakat, maka itu menjadi hal yang mubah. Alat tidak bisa kita jadikan haram namanya alat. Besi, kentongan, senar dan sebagainya sama. Akan tapi kalau sudah terbentuk sebuah ciri khasnya orang fasik, enggak boleh fusak, maka enggak boleh. Nah ini. Nah, lihat kalau orang menggunakan alat-alat seperti itu atau musik sebagainya. Ini adalah kita lihat. Siapa lagunya kayak apa? Syairnya. Kemudian siapa yang menyenandungkannya? Biarpun yang dibaca sholawatan pakai hadrah, perempuan pakai rok pendek, goyang pinggul, ya enggak benar. Jadi harus, lah syairnya harus bagus. Siapa yang menyenandungkannya? Di hadapan siapa? Kapan waktunya? Baru satu alat musik. Kalau terpenuhi mana ini adalah hal yang normal. Enggak ada masalah kalau memang begitu terpenuhi itu. Wanita terhormat dong, jangan sampai biarpun kositan wanita masya Allah pinggulnya mutar sana sini, itu gak benar itu. Terhormat di hadapan wanita pada begini. Jadi kita harus bijak menyikapi keadaan masyarakat. Yang kedua adalah, jika memang terpenuhi syarat-syarat tersebut, syairnya benar, orang yang menyandungkan benar, waktunya tepat, kita tanya, sejauh mana kebutuhan kita dengan alat musik tersebut? Kalau seandainya tanpa itu bagaimana? Kalau jawabannya, oh gak ada masalah, ya jangan pakai dong, biar maksimal waktunya tidak dihabiskan dengan alat musik. Oh, tapi memang sebagian orang gak mau datang kecuali begitu. Nah ini baru ada hajat di situ. Tentunya alat musik yang tertentu tadi, bukan menjadi cirinya orang fasik. Sebab kalau saya kembalikan lagi, alat musik cara adatnya enggak ada haruman cara adatnya begitu. Disebutkan dalam hadis ma'azib sendiri adalah alat yang melalaikan, apa saja melalaikan. Kalau tidak melalaikan, tidak lagi diharapkan malahi, tidak disebutkan malahi itu bukan. Tidak, siapa yang mengatakan malahi adalah gendang, malahi adalah organ, malahi gitar, malahi tidak. Malahi dalam hadis itu. Jadi pembahasan masalah alat itu, jadi kalau seandainya kita tidak memerlukannya, jangan pakai. Jangan menggunakan alat musik kalau saja. Tapi kalau ada sebagian orang memerlukannya, ya sudah. Asalkan betul-betul dikemas, tidak menjadi ciri khasnya orang fasik, yang menyandungkan orang benar. Maksud kami di sini perlu kita melihat martabatnya orang yang didakwahi. Kalau yang didakwahi santri begini, ya nggak perlu hal-hal semacam itu. Tapi ada orang awam yang punya biasaan jelek. Kalau zaman dulu ada tradisi-tradisi musik, tradisi seni-seni daerah itu dijaga oleh para, bukan dijaga, para ulama dulu dalam dakwah memahami seni daerah. Tapi dimasukkan di sela-sela seni itu adalah dakwah. Nah ini karena membutuhkannya. Tapi di saat sudah normal ya, mereka akan mengarahkan kepada yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi sebaiknya kalau memang bisa tanpa itu semuanya, biar lebih maksimal, adakan dakwah tanpa itu semuanya. Tapi di sebuah tempat mungkin diperlukan untuk itu semuanya, penuhi syarat-syaratnya. Syair yang dibacakan adalah bagus. Jangan dipajang wanita-wanita mulia itu untuk goyang pinggul di sana. Harus terhormat di depan siapa dia menyenandungkannya. Kalau ceritanya semacam itu. Kemudian waktunya yang tepat. Waktunya yang tepat. Jangan sampai meninggalkan sholat dan sebagainya. Maka kemudian dengan itu adalah menjadi hal-hal yang boleh-boleh saja dakwah.